benar 90%. Tapi house brand lah. Tapi house brand lah. Beli minyak semua. Ya, betul-betul. Parti Amanah Negara atau AMANA menjangkakan pihaknya akan memperoleh sekitar 33 daripada 245 kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN yang dipertandingkan pada 6 pilihan raya negeri atau PRN bulan depan. Imbalannya, Presiden Datuk Salahuddin Ayub berkata, mengambil kira gelombang rakyat ketika ini, beliau yakin dapat memenangi semua kerusi DUN yang disasarkan itu termasuk di negeri Titakbir Pembangkang. Berbekalkan calon strategi dan pendekatan terbaik, beliau berkata faktor berkenaan dapat menjadi pencetus kemenangan AMANA. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan di sebuah pasaraya besar di Setapak pada Selasa. Ditanya adakah kehadiran Barisan Nasional atau BN menerusi kerajaan dengan Pakatan Harapan atau PH membentuk kerajaan perpaduan dilihat ancaman buat AMANA, Salahuddin berkata pihaknya tidak ada masalah dengan gabungan itu. Malah beliau menyifatkan kerjasama antara BN dan PH umpama penyatuan dua keluarga dan segala cabaran dalam kehidupan rumah tangga perlu dilalui bersama. Angka yang lebih kurang kalau Kelantan kita bertanding 7, kalau Terengganu mungkin 3 atau 4, insyaAllah Kedah 7 atau 8, Selangor 9, 3. Ini boleh menang. Alhamdulillah, berdasarkan kepada sambutan rakyat, kita yakin kita dapat untuk mengekalkan kemenangan yang kita ada dan kita ada chances yang seimbang di negeri-negeri yang pembangkang pemerintah yang ada pada hari ini. Mana ada, kenapa sih cabaran-cabaran yang mungkin kita tu susah lah pada PR yang kali ini? Dalam politik tak ada susah. Yang penting kita mencuba yang sebaik mungkin. Kita dan peluang yang ada tu, semua parti politik akan menampilkan calon terbaik, strategi terbaik, pendekatan terbaik. Itu tugas kita untuk kita pastikan kita dapat mencapai kemenangan di negeri yang kita bertanding.